وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد المحترمون para alim ulama khusus ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa segenap para pengurus para sesepuh orang tua kita Profesor Himawan Mata'an Allah Fitul Hayati Akhirna Billah Ustaz Muhammad Imin dan seluruh jamaah semoga sehat walafiat selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita baca surah Al-Fatihah kita hadiahkan untuk pengurus masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Khusus kepada sahib kita al-alim al-allama Syekh Ahmad bin Abdul Rahman bin Qudam al-Muqdasi kan Syekh bilailul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه. نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Sampai di halaman 84 faslun fil adli wajtinabi zulmi fil muamalah. Sebelumnya biar nyambung, pembahasan kita ini tentang apa? Tentang adab dalam mencari nafkah, ya, berusaha untuk kehidupan kita. Di sebelumnya kita berbicara tentang keutamaan dan motivasi mencari nafkah, ya, cari rezeki untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama harus keabsahannya tuh dalam jual beli. Ada rukun-rukunnya, ada akid, ada mafkud alaih, ada lafaznya ijab kabul. Kemudian sekarang yang kedua yang berikutnya faslun fil adli wajtina bil zulmi fil muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa adama nafa fihi wa bi ulumihi fid dar. Amin amin ya rabbal alamin.
adil, ya, adil. Kemudian wajitina bizulmi, berupaya menjauhkan kezaliman fil muamalah, dalam kita berinteraksi, ya, sesama kita lagi jual beli. Al-amru tsani, perkara yang kedua, wa huwa al-'adlu, yaitu adil. Wajtinabu zulmi fi muamalah, dan berupaya menjauhkan kezaliman dalam muamalah. Wa na'ni bizulmi ma yatadarraru bihi al-ghayra, yang dimaksud dengan ungkapan zalim, ya, adalah sesuatu yang merugikan orang lain. Kita jual beli, tapi kita ternyata ngerugiin orang lain. Kita jual barang, barangnya kagak sesuai dengan wasafatnya, atau ada hal-hal yang ditutupin, ya. Nah, ini masuk hal-hal yang dikatakan zalim, ya. Wa huwa yanqasimu ila ma ya'ummu dharruhu wa ma yakhussuhu, dan dia terbagi kepada yang pertama sesuatu yang bersifat umum mudharatnya, kerusakannya. Yang kedua, wa ma yakhussuhu, yang khusus kerusakannya. Apa saja nih kalau kita jual beli ini, ya? Agak boleh ngapain kita kalau kita mau berbisnis juga, bagaimana? Yang pertama, al-ihtikaru. Apa ihtikaru itu? Nimbun barang, ya, ditimbun, nanti dijual mahal, ya. Ini sebuah hal yang berbentuk kezaliman, kita harus jauhin dari seperti itu. Wa huwa manhiyun anhu, ya, dan menimbun barang itu hukumnya dilarang, gitu. Lima fihi min ghula'i si'ri wa tadyikil aqwati 'alan nas. Apa itu? Kalau kita menimbun barang, kita buat memicu kenaikan harga, ya. Kemudian watadhikil awqat, kita mempersempit, ya, barang-barang pokok, ya, di tengah masyarakat. Harusnya sudah beredar, contoh misalnya kemarin minyak, ya, minyak dia harusnya sudah dijual, dia timbun dulu, begitu, ya. Kan gara-gara barang di pasar sedikit, jadi malah harga jadi dinaik. Kemudian kita pengen beli barang juga, barangnya kagak ada, ya. Ini merupakan sebuah kezaliman. Wasifatuh, bagaimana sifatnya? Ayastaghfira min ibtiba'i al ghulati fil ghulat, ya. Artinya dia membeli barang dalam jumlah besar saat harganya mahal. Kembali itu, ya. Wa yatarabbasu biha ziyadatul as'ab, lalu dia tunggu tuh, ya, dia tunggu agar nanti harganya makin naik, ya. Sengaja dia simpen dulu agar nanti harganya jadi naik. Fa amma idza dakhalat lahu ghullatun atau ghallatun min di'atihi wa habasa. Beda lagi kasusnya kalau ternyata barangnya itu memang hasil daripada kebon dia.
Katanya bukan dia emang beli barang, emang dia nanam, ya belum dia waktunya keluarin, ya beda begitu. Kemudian wahabasah, lalu dia simpan dulu. Contoh misalnya Pak Agus panen padi, kan dari hasilnya sendiri, ya dia nggak langsung jual. Ini boleh. Tapi kalau kita memang beli barang sengaja, ya kita simpan dulu dengan niatan nanti kalau harganya lagi tinggi baru dikeluarin. Nah, itu nggak boleh etikat. Tapi kalau dia hasilnya memang dari hasil panennya dia sendiri, ya atau misalnya bukan tanaman dah. Bang Imin biasa bikin apa lemari, dibuat lemari terus. Dia nggak langsung pasarin, ya. Artinya memang dia niatnya nanti kalau banyak baru dipasarin sekaligus. Nah, itu bukan termasuk ihtikar. Artinya itu kata min diatihi dari hasilnya sendiri, begitu. Falaysa muhtakhiran, dan hal seperti itu, ya, bukan dinamakan menimbun harta. Wa kadzalika idza kana asy-syarabu fi halati at-tisab. Demikian juga apabila membelinya dalam kondisi lapang. Ya. Kemudian warakhsi ala sifatin. Dan dia belinya juga dalam kondisi murah. Ya. Ala sifatin la yadiku ala nas, dengan cara tidak menyulitkan orang banyak. Artinya dia beli barang ini, datang dari dia kemana ke Tanah Abang, dari barang-barang grosiran kan murah tuh. Ya emang di situ jadi jual murah, tapi di tempatnya tempat grosiran. Ya, kita ke umroh ada tanah masyarakat Kakiyah, pasar Kakiyah. Itu tempat-tempat grosiran. Nah, kalau kita memang belinya di situ dan itu kagak membuat orang jadi sulit, ya memang sudah murah. Kita beli di situ, kita jual di tempat lain, kita nggak apa-apa. Ya, bukan dalam kondisi mengkesulitan, bukan. Itu namanya juga apa? Orang jual beli pengen dapat untung, boleh. Tuh. Bapak pengusaha apa? Pengusaha apa yang namanya? Misalnya pengusaha jam misalnya. Udah, beli tempat grosiran, ya. Tuh kan kalau jam-jam yang suka dijual di jedah-jedah itu yang kelihatan cakep-cakep itu, 25 real. Sampai 10 real itu kan kalau kita beli yang pusatnya murah, sekilo itu jilat-jilatan ya murah banget. Katakanlah dia dia jual 3 jam bisa keuntungan 1 kilo atau boleh. Bapak beli barang murah ya di tempat emang grosiran, jual satuan, boleh nggak? Boleh. Nah, itu kagak menyulitkan orang lain. Wa fil jumlati, dan secara umum, ya, tukrahut tijaratu fil quti, jual beli yang bersifat makanan pokok itu secara umum katanya dimakruhkan. Maksudnya apa? Hal-hal yang membuat makanan itu, yang membuat makan ke tubuh kita sehari-hari itu, jangan di apa namanya? Jangan di apa ya? Jangan dikomersialkan begitu tinggi itu, karena hal-hal yang membuat makan tubuh, artinya jangan membuat orang susah itu, untuk itu, ya. Li'annahu qiwamul adami, karena makanan pokok itu adalah pilarnya manusia.
saya jual beras, ya beras dijual dengan harga-harga yang bisa murah, gitu. Jangan orang kan kepentingan sama beras, jangan sampai jual beras sampai kayak jual mobil, tinggi harganya. Sementara itu pilarnya kehidupan, bapak-bapak, setelah saya kita mau beli daging itu mahal. Makanya beruntung kita ada yang namanya Idul Adha. Ya, masyarakat biasa merasakan juga daging. Itu bagian pertama, ya. Yang pertama, enggak boleh kita menimbun barang. Ya. Kemudian al-kithmus tsani, bagian yang kedua, ma yakhussu daruruhu. Ya. Artinya menyembunyikan cacatnya barang. Ya. Menyembunyikan jeleknya barang. Nahwu ayuthna 'alaihi 'ala sillati bima laysa biha. Seperti ayusna, kita memuji-muji barang ini, silah itu barang atau komoditi, bima laysa biha, tapi sebetulnya kagak ada sifat-sifat yang dia puji-puji. Wah ini P misalnya, wah ini tas barang bagus ini, buatan Cibaduyut Bandung misalnya. Ya, padahal bukan dari Bandung, dari Cakung. Nah itu dia menyebut barang-barang itu berlebihan, bukan ada sifat-sifatnya, itu namanya dia menyembunyikan apa, aib-aib barang tersebut, nggak boleh. Au yaktumu ba'dahu biha, atau si penjual ini menyembunyikan sebagian aib-aib atau cacat-cacat barang tersebut. Beda ya menjual barang bekas ya. Itu di sekarang banyak depan-depan hotel dijual baju-baju gamis kayak gini. Ya, 10 real semua, 10 real. Emang baju bekas ya kan. Ya. Kita beli ada aja sedikit apa lecetnya atau ada garisnya kena, itu emang murah. Nah kalau kita beli di toko baju kayak gini mahal, hampir 200 real, sejutaan baju-baju baju. Tapi dijual tuh gitu. Ini baju yang saya pakai itu 10 real ini. Asalnya tuh panjang saya potong aja ini. Tapi masih bagus, karena baru-baru apa jahitan, baju jahitan mah. Tapi bisa murah karena belinya di barang bekas. Nah ini dia kagak dosa, karena memang harganya juga jatuh. Kakinya panjang nih, kita pendekin, bahasa kelender. Nah ini boleh, ya. Tapi kita jual dengan harga yang standar. Kita nggak bilangin bahwa itu baju bekas, ada tambelannya, ya itu nggak boleh. Makanya sih berarti si penjual dia menutupi aib-aibnya. Ya. Jadi au yaktumu ba'dahu biha fayadurru bidzalika mustari, itu. Atau menutupi sebagian aib-aib atau cacat-cacat barang yang dia jual. Fayaturu bidzalika mustari. Akhirnya si pembeli pas beli sampai rumah merana, ya Allah, ternyata kita beli barang yang agak bagus. Nah, gak boleh. Si yang beli ini setelah beli dia harus senang, harus puas. Ya, kita beli lemari, kita gak tahu tuh lemari jati Jawa Timur atau Jawa Barat, beda itu. Jadi Jawa Timur lebih bagus. Ya. Waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, katanya, dan Nabi bersabda,
mengingatkan kita semua. Man ghassana laisa minna. Ya. Barang siapa yang berbuat curang kepada kami, kita perintah Rasul. Jual beli, ya, amalah, laisa minna, maka dia bukan adalah umatku. Ini bapak-bapak ini penting banget. Ya, untuk apa? Kehalalan, ya, usaha yang kita lakukan, karena akan masuk nanti ke tubuh kita. Begitu. Wa'lam dan pahamilah dengan baik. Andal ghasya haramun fil buyuti, bahwa berbuat curang, ya tadi seperti menipu, ya, sang pembeli itu haram fil buyuti, dalam jual beli. Ya. Wa fi sanaati, dan di dalam apa? Sanaat itu membuat barang-barang, memproduksi barang-barang. Ya. Waqad su'ila al-Imam Ahmad fi raf'i ats-tsaubi hatta la yubayyana. Pada suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, ya, tentang baju, tentang tambalan baju. Jadi ada baju dijual, tambalannya itu katanya la yatabayyan, kagak, enggak kelihatan. Enggak kelihatan itu ada tambalannya. Sangi cakepnya itu dipoles. Yang mobil nah, yang ini mobil baru, padahal udah berapa kali ganti warna atau ganti itu. Ya kan orang gak tahu. Ya, yang mobil mah bisa dilihat di tahun nih ya. Ini tahun berapa nih? Tahun 2011. Itu udah lama dong. Bagus, masih bagus. Karena dalam-dalamnya udah ditukar-tukar, coba copotin. Nah, itu kagak boleh jadi itu. Harus jelas. Ya. Faqala, kemudian Imam menjawab, la yajuzu liman yubi'uhu ay yakhfiyahu. Ya. Tidak boleh, katanya, bagi orang yang menjual baju tersebut. Baju itu ada tambelannya, tapi disembunyikan tambelan itu. Ya, ay yakhfiyahu, dia sembunyikan. Yang berikutnya, wa yanbaghi lit-tajir ay yuhaqqiq al-wazna, dan sepatutnya bagi seorang pedagang dia harus memenuhi timbangan. Nah, saya penuh timbangan nih. Dan jual pakai sekilo, dua kilo, tiga kilo, satu on, seperempat, nah, sebenar-benar nih. Yang sebagusnya kalau kita penjual selalu apa? Lebihnya. Ya, maka kita lihat ada orang jualan tuh yang ngerti hukum, bisa beli bawang sekilo, habis itu dia suka tambahin lagi beberapa buah. Itu yang bagus, selamat nih. Kita pembeli kalau bisa mah kurangin. Kalau kitanya nih, kalau penjualnya dia bagusnya kelebihin, kalau kita si pembeli bagusnya kurangin. Kan secara tabiat nafsu kita pengennya kita banyak kan, lagi pak gitu. Ya. Nah, itu salah, harusnya kita malah kurang. Dalam rangka apa? Ihtiyati ke hati-hati ya. Begitu. Jadi wa yanbaghi lit-tajir ay yuhaqqiq al-wazna. Sebaiknya bagi seorang pedagang dia harus memenuhi timbangannya tuh dengan benar. Wa la yatakhallasu fi hadha, dan hal itu tidak akan terwujud katanya hatta yurajjiha idza a'ta, sampai si pembeli itu dia melebihi gitu. Ya, membeli apa? Melebihi. Ya, atau memberatkan timbangan gitu. Ketika dia menjual. Gitu ya. Ketika dia menjual. Banyak kita lihat tuh gitu tuh. Jual jeruk, ya, tuh pak lihat yang lebih ya, kayaknya dia lebih ya, itu
Itu bagus itu. Ya. Wa yanqusu idza akhadha. Sebaliknya dan dia mengurangi saat membeli. Itu luar biasa. Itu. Karena nafsu kita pengennya banyak aja, lebih aja. Kemudian wa mata khalatal 'allafu at-ta'ama turaban thumma kalahu fa huwa mutaffifun. Ini kita sering dengar ayat yang wailun lil mutaffifin, celaka. Ya. Ketika ya seorang penjual ya al-'allaf, jual makanan, dia khalata mencampurin at-ta'am, makanan ya turaban dengan beberapa kerikil batu, abu misalnya. Ada kan tuh kalau kita beli apa tuh jadi berat timbangannya yang masih ada tanahnya tuh. Apa tuh yang dijual suka ya ubi itu sengaja dijual juga biar jadi berat kan, beda itu. Nah, harus dibersihin dulu. Summa kalahu, lalu dia menakarnya, menimbangnya. Dari cabai oplos ada oplos. Kayak kemarin kan kagak boleh tuh. Buah yang cakep-cakep, buah yang jelek-jelek. Dicatuin, enggak boleh tuh. Yang bagus yang jelekan dikit harga sekian. Yang cakep oleh sekian, bagus itu ya, jangan di oplos. Oplos apa sih? Kalau dicampur ya. Jadi katanya ketika seorang penjual makanan dia mencampur ya dengan sesuatu yang agak bagus kan, semakalah kemudian dia menimbangnya bahwa mutaffifun, maka dia dikatakan seorang yang apa? Curang. Wailun lil mutaffifin alladziina idza kaalu, ketika dia nimbang dia kurang. Satu ya, itu contoh yang diangkat. Wa kadzalikal qassabu, demikian juga seorang tukang daging. Nah ini tukang daging nih. Dia jual, orang beli daging doang pak, beli dagingnya sekilo, ini campur ke tulang-tulang. Ada kan kalau ngomong PTHT, daging-daging semua. Beda sama dia kalau, bang saya beli pengen buat apa namanya sop, ada campur tuh, daging sama tulang, beda kan tuh ya. Nah, itu. Ini orang beli daging doang, tapi dia yang beli tulangnya juga. Boleh itu campur lemak, dicampur lemak lah ya. Nanti juga kejujuran, saya pernah juga tuh beli jajanin di pasar Klender, mungkin karena yang beli saya dikenal dia mendapatkan kayak ini nih ya, daging semua. Kata saya kejujuran ya, benar nih, takut pas sama orang lain beda lagi ya, diambil yang urat-urat lemak ya tuh. Jadi wa kadzalika al-qassamu idza khalata 'azman. Ya. Demikian juga tidak boleh menjual seperti siapa? Tukang daging yang mencampur daging dengan tulang. Gitu. Lam tajri al-'adatu bi mithlihi. Ya. Yang tidak pernah terjadi kebiasaan seperti itu, enggak boleh. Kemudian wa qarnaha anin najasi, ya apa itu najasi, wa huwa ayyazida fi sil'ati man la yuridu shira'aha liyu'arra al-mustari. Ini ada juga nih istilahnya najas, apa itu, orang yang menawar harga dengan harga yang tinggi, menawar barang dengan harga yang tinggi, ya, nawar doang, padahal dia kagak mau beli, ya, la yuridu syiraha, dia kagak pengen beli,
Tanggal 2. Berapa nih bang? Berapa? 100.000. Degaya 2 ya. Udah saya beli deh itu 150 dah. Dia bohong-bohongan doang dia. Ya. Itu namanya najas tuh. Gaya kayak kita ngomong lagi gaya tuh. Ya. Jadi wa huwa ayyazida fi sil'ah. Artinya dia menawar harga dengan zidan tinggi, di harga yang tinggi, sil'ahnya barangnya. Ya, man la yuridu syara'a. Orang yang kagak pengen beli barang, menawar-nawar doang dengan harga tinggi gitu. Jadi kenapa gak boleh? Karena dia liyu'arra al-mustari. Seperti dia menipu si ya, si pembeli. Wa nahan tasriyah. Yang berikutnya, yang keempat, Nabi juga melarang tasriyah. Ini sebuah istilah. Intas ini, orang pengen jual kambing atau pengen jual sapi, padahal itu kambing dan sapi sudah harus diperas susunya, ya sengaja beberapa hari kagak dia peras, agar apa? Agar pas dia jual pembeli lihat itu sapi gemuk banget. Nah, itu berarti situ ada nilai penipuan. Kan beda kalau habis diperas sama belumnya. Ya, artinya susunya banyak, akhirnya kelihatan tukang sapi gemuk. Itu nas tasriyah namanya. Dan Nabi juga melarang ya menjual kambing atau menjual sapi ya yang dibiarin dulu beberapa hari, dia yang sudah waktunya harus diperas susunya enggak diperas. Dengan niatan apa? Agar orang yang membeli dia tertipu, oh ini ke sapi gemuk banget gitu. Ya. Padahal kalau udah diperas kurus. Nah, enggak boleh juga gitu ya. Kemudian berikutnya faslun fil ihsani bil muamalah. Ya. Apa? Berbuat baik, berbuat bijak dalam muamalah. Muamalah. Al-amru tsalis, ini perkara yang ketiga ya. Di pertama yang kedua dia. Fil ihsani bil muamalah, berlaku ihsan baik dalam muamalah. Kita ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau iman orangnya mukmin. Aku beriman harus ada amalnya. Amal itulah Islam. Namanya muslim. Ya, ada orang beramal baik, ada kagak baik. Ya, yang dituntut kita selalu beramal yang baik namanya ihsan. Orang yang muhsin istilahnya. Kalau sudah muhsin, insyaallah muslim mukmin. Mukmin belum tentu muslim, apalagi muhsin. Apa muhsin? Ya, sesingkatnya antaqullaha ka'annaka tara wa in lam takun tara fa innahu ya. Anda berbuat sesuatu itu semata-mata apa? Ya, dilihat Allah. Jadi kita ada muatan keikhlasan. Tawajjuh amal kita semata-mata karena Allah. Terbaik. Imam Ghazali ketika di akhir wafatnya didatangi para murid-muridnya dan minta nasihat. Imam, awasini ya Imam, nasihatin saya Imam. Apa nasihatnya? Al-ikhlas, al-ikhlas, al-ikhlas. Nah, ikhlas bagian daripada pembahasan ihsan. Ihsan kajian daripada ilmu tasawuf. Ketika Rasulullah lagi duduk bareng bersama sahabatnya,
Tiba-tiba datanglah seorang berbaju putih, langsung duduk depan Nabi, dan nyenderin atau dekul-dekulnya, dengan pegang pahanya, nanya sama Nabi, mahwal iman. Nabi jawab, ya, kata yang nanya itu, sadaqta, benar jawabannya. Nanya lagi, mahwal Islam. Nabi jawab lagi, katanya sadar tak benar. Entahin muwama wal ihsan. Apa itu ihsan? Inilah yang menjadi dasar daripada kajian tasawuf, ya, tentang ihsan. Orang sudah menyembah Allah, bagus enggak? Bagus. Sudah berhadapan, sudah di atas sejadahnya, bagus enggak? Bagus. Tapi ada orang menyembah Allah, raganya dua, hatinya kagak hudur. Ada enggak? Ada. Itu kagak bagus. Ya. Harusnya apa? Hatinya juga hadir. Itu bagian daripada ihsan. Melakukan yang sebaik-baiknya amal, ya, diarahkan kepada Allah. Bukan li hazin nafas atau li madah atau li maqam. Karena pengen cari kedudukan, jadi puji, atau paling agak nyaman nih hatinya, bukan? Ya, harus murni ibu. Semua yang kita lakukan apa? Lillah karena Allah. Ibtigha'a mardhatillahi wa thawabi. Gitu. Kemudian, waqad amara Allah Ta'ala bil 'adl wal ihsan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semuanya untuk berlaku adil dan berbuat baik, gitu. Ya. Famin al-ihsani al-musamahatu fil bai'. Di antara bentuk, ya, perbuatan ihsan adalah al-musamahatu fil bai', mempermudah dalam jual beli. Ya. Wa alla yu'minu fil ribhi bima la yataghabanu fil 'adati. Dan, ya, kagak boleh menipu si pembeli, ya, fil ribhi, dalam apa? Dalam keuntungan, ya. Bima la yataghabanu fil 'adah, dengan sesuatu yang melebihi kebiasaan. Artinya, kita kalau jual barang, artinya jangan sampai keuntungan itu tinggi banget. Ya, itu barang yang standarnya misalnya 500 ribu, itu udah paling mahal itu. Ya, habis. Jangan kita jual sampai dari 500 jadi 2 ribu. Ya. Fa'amma asrul mughabanah fama'dzur bihi. Itu. Sesungguhnya dasar mengambil laba, artinya dasar mengambil keuntungan, fama'dzurun fihi, dibolehkan. Boleh kita jual beli itu dapat keuntungan. Tapi jangan sampai keuntungannya, maaf ya, berapa kali lipat gitu, ya. Li'anna al-bay'a liribhi. Ini yang ini nih, standarnya. Karena yang namanya jual beli ya untuk mendapatkan keuntungan, gitu. Tapi jangan apa tadi, berlebihan standarnya. Contoh ya, karena yang mahal-mahal itu alat-alat mobil. Kita beli lampu mobil di depan. Emang itu standar di mana-mana 50 ribu deh. Padahal itu juga udah ada untungnya tuh banyak.
ya, yang kagak boleh dia jualnya sampai 200 ribu, ya, dalam hal apa? Dalam hal ini untuk lebih kehati-hatiannya, gitu, ya. Walakin yura'i fi at-taqrib. Tetapi seorang penjual dia juga harus yura'i apa? Memperhatikan apa? Fihi di dalam jualnya itu at-taqrib, kepatuhannya, kepantasannya. Gitu. Emang ini harganya harga standar 15.000, jangan dijual 100.000. Begitu. Main-mainan dengan anak kita, tembak-tembakan. Yang memang standarnya mahal 50.000, jangan dijual 200.000. Ya. Sampai rumah yang beli apa bapak yang ngeles, lah itu beli mahal amat. Barang cuma 50.000, beli 200.000. Ya. Nah, yang membuat ngeles-ngeles pembeli itu enggak boleh. Kemudian fa in badal al mustari ziyadatan ala ribhi al mu'tad li shiddati raghbatihi wa hajatihi. Dan bila ya si pembeli ini, ya mustari pembeli apa, dia membeli barang dengan harga yang tinggi, itu dengan harga yang lebih tinggi daripada al-mu'tad, kebiasaan. Kenapa? Li syiddati raghbatihi, karena memang dia pengen banget. Wa hajatihi, dan dia butuh banget. Ada orang kan ya, udah berapa aja deh saya beli deh. Dia lagi pengen banget, dia perlu. Ya. Fa in badala al-mustari ziyadatan ala ribhil mu'tadi, ya, li syiddati raghbatihi wa hajatihi. Beda tuh, yang dia perlu dipengen itu. Tapi Pak, payam bagi ayam tanial ba'im, sepatutnya si penjual melarang tuh. Min qabuli dari daripada nerima itu. Pak, ini saya senang banget nih Pak. Amajem, udah gak apa-apa saya bayarin ya 500 ribu, padahal harganya hanya 50 ribu, dibeli 500 ribu. Nah, kalau penjual yang tomat, wah kebetulan nih untung banyak yang kena ini. Tapi diajar di sini apa? Oh jangan Pak, ini harganya sekian. Ada gak yang kecil gitu ya? Ya, karena dia menjual kepatutannya, sepantasnya gitu. Jadi apa? Fayam bagi ayam tanial baik. Jadi tadi jika ada pembeli karena saking butuhnya, ada orang kan saking butuhnya mendesak. Contoh, dia beli obat, dia apa? Datang ke Romangun itu, teman-teman penjual-jual kedokteran. Emang dia butuh untuk pernapasan misalnya, saudaranya lagi ada penyakit, ya. Udah beberapa tempat kagak ada di dua satu. Saking butuhnya, ya berapanya dia bayar, ya apa? Lelang penting karena keinginan dan kelihajat kebutuhannya. Nah kita sebagai pendagang katanya, bayam bagi ayam tanil bayu. Gitu. Sepatutnya si penjual dia melarangnya, enggak Pak, dia mahalnya sekian, cukup bersihan gitu. Ya, jangan pas orang lagi butuh dia aja mumpung nih. Ya, min qabuli dzalik, dari menerima itu. Fa inna dzalika min ihsan. Nah, kalau kita berbuat seperti itu bagian daripada apa? Ihsan, berbuat baik. Ya. Tadi itu penjual akhirnya cakep banget. Wa min dzalika, dan di antara berbuat ihsan juga, annahu idza arada istifa'a thamani aw daini, ya, sesungguhnya apabila apa
istifa'a asaman, meminta pembayaran. Ini contohnya lagi, orang ngutang sama kita, ya, bagaimana kita nih bermuamalah dengan orang yang ngutang sama kita, ya. Ini diantara bentuk ihsan juga. Idza arada istifa'a asaman, apabila dia ingin meminta pembayaran, ya, awid dain atau utang. Saya punya utang sama Pak Agus. Pak Agus datang ke rumah saya nih, ya, pengen minta pembayarannya, utangnya, ya. Fayuhsinu taratan bil musamaha wa taratan bihadil ba'di wa taratan bil intidhar wa taratan bil tasahul. Berapa biji itu? Wa taratan fi jawdatil naqdi. Fayuhsanu, maka sebaiknya taratan terkadang dia bil musafah, apa? Memberikan kemudahan. Oh, Bapak sekarang belum ada, Pak, ya? Ya enggak apa-apa, Pak. Ya. Nah, seminggu lagi, Pak, ya, saya tunggu, ya. Mau dia udah agak ada, udah ini banget, kayak kolektor tuh. Ya. Kalau agak keluar dari sekarang rumah ke dari rumahnya, itu kan berat gitu. Itu tuh dia kagak ada nilai ihsannya tuh. Ya. Wa taratan bihatil ba'di, atau terkadang dia memotong sebagian aja. Kalau Bapak memang kan misal utang sama kita 50 ribu, kalau Bapak belum mampu, udah, Pak, saya potong dah 20,5 aja. Nah, itu luar biasa, ya. Ada orang utang hanya 50 ribu, pada emang ngomong Agus lagi butuh banget, ya. Bagusnya lagi apa? Ini 50 ribu saya kasih utang, ini 50 ribu lagi buat Bapak. Cakap lagi itu. Ngasih utang juga bagi bentuk ibadahnya, ini lain lagi itu. Ya, bisa gak Pak gitu, Pak? Orang utang sama kita 500 ribu, udah nanti bayarnya 2,5 aja, ya. Ada nilai membagi dia, bersedekah. Wa taratan bil intizar, ya. Boleh juga apa? Berikutnya, bentuk ihsannya. Kita kasih penundaan. Kalau memang Bapak belum mampu, ya nanti enggak apa-apa, bulan depan. Jangan, pokoknya kalau hari ini enggak ada. Wah. Anak Bapak buat saya. Ini film-film anak Bapak buat saya. Ya, bahaya. Wa taratan bit tasahuli. Jadi karena juga kita apa? Beri tasahul, kemudahan. Itu, nah, itu namanya juga apa? Termasuk pada ihsan. Wa taratan fi jawdil naqdi. Apa? Dan terkadang juga apa? Tidak minta secara kontan. Nah, Pak, kalau memang Bapak enggak bisa ini, cicil aja deh, Pak, boleh cicil. Utang sama kita 1 juta, dia janji, ya, pas waktunya dia gak mampu, sudah, Pak, Bapak bayar kapan aja dah, semampu Bapak. Ada orang gitu, ya. Nah, itu berarti dia punya nilai-nilai ihsan tuh, ya. Kemudian wa minal ihsani, dan diantara juga perbuatan ihsan yang nilai kebaikan, ayyak bala man yastaqiluhu, ya, dia apa, menerima orang yang membatalkan pedagang nih, pedagang ada orang pembeli udah mau beli kagak jadi, ya. Kan ada suka pedagang sewat marah, udah nawar-nawar mau jadi lagi, tapi dia kagak gitu dia, ya. Oh, udah nawar-nawar,
suka tuh ibu-ibu tuh mau baju-baju banyak. Udah semuanya dicobain, neweknya jadi. Ya. Nah, ini si penjual dia mbak, ya kembalu ayastakinahu. Dia nerima atau membatalkan hal itu. Artinya lapang dan oh ya enggak apa-apa kok kalau jadi. Jangan ngedumer. Semuanya udah dicoba-cobain. Nawar-nawar mulu, beli kagak. Kembali gitu. Ya. Fa innahu la yastakhiru illa mutadarrarun bil bay. Ya. Sesungguhnya ya dengan dia dengan tidak membatalkan itu illa mutadarrarun bil bay. Artinya melainkan dia memikul kerugian, ya memikul kerugian si siapa si penjual. Wala haditsu tashhadu bi fadhli hadhihi al-umur al-madhkurah. Banyak hadis-hadis katanya yang berbicara tentang keutamaan hal-hal yang kita sebutkan tadi itu. Ya, kita berlaku ihsan kepada ya orang-orang yang berkaitan dengan kita. Wa ma li sahibiha min al-ajri wa thawabi. Dan banyak hadis-hadis juga apa yang memberikan informasi ya pahala yang besar kepada orang-orang yang melakukan ihsan tadi. Ya. Jadi apa yang namanya adalah di hati niat niat kebaikan orang itu. Irhamu man fis sama yarhamukum man fil ardh. Sayangilah cintai orang yang ada di apa? Yang di mana? Irhamu man fis sama. Irhamu sayangilah man fis sama. Yarhamukum man fil ardh. Maka yarhamukum ya apa istilahnya lagi lagi ya irhamu man fil ardi gitu ya sebaliknya cintailah orang-orang yang ada di bumi nanti irhamukum man fis sama lainnya tambah nanti orang-orang yang ada di langit semuanya akan sayang sama kita ya berbuat baik gitu. Faslun fi safaqati tajir ada di wallahu alam bisawab. Jadi jemaah ya terakhir bahwa kita berupaya ya dalam bersifat jual beli ini melakukan hal-hal yang baik. Pertama jangan bersifat kecurangan, kedua jangan nimbun barang dengan niatan mau cari untung yang besar. Kemudian yang berikutnya juga kita harus apa? Berupaya berbuat baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dan interaksi kepada sesama kita. Jadi itu adalah bagian dari wadah yang sah. Ya, silakan. Mengenai jual beli berkaitan dengan yang pertama lelang. Lelang itu jual beli yang pada awalnya di harga rendah, kemudian orang-orang yang pada melihat dia berlomba-lomba menaikkan sampai over, itu bagaimana hukumnya? Kemudian yang kedua berkaitan dengan barang bekas artis, biasanya dia lelang umpama jam tangan harga 50 juta. Sampai 1 miliar dengan iming-iming ini uangnya untuk pembangunan masjid atau untuk membantu Palestina. Itu bagaimana keadaan sunat atau tidak halal? Terima kasih. Baik. Saya jawab jemaah. Kalau hari ini jawabannya kurang memuaskan jadi PR saya ya. Yang pertama tadi jual beli itu antarodin, ya
suka sama suka tadi itu. Kalau si penjual kasih harga sekian, si pembeli ridho, maka itu sah. Tapi itu yang takaran standarisasi fikih. Nah ini kan kajian ini fikihnya fikih akhlak. Nah, ada lagi muatan beda lagi itu. Adik, ketika kita menjual sesuatu dan harganya di luar daripada nilai itu berlebihan, boleh nggak? Boleh. Tapi tadi itu kita kagak termasuk bagian daripada sifat-sifat ihsan. Nah, itu. Jual sekian, niatnya buat pembangunan masjid. Nah, mungkin orang yang mau beli mau niatnya pembangunan buat bantu masjid. Dia ikhlas dari itu boleh. Ya. Tapi kalau tadi jualnya yang hanya pribadi untuk keuntungan sendiri, itu kembali kepada diri kita ya, ya tadi dia jual boleh, tapi harus bilang Pak, jangan ini harganya nggak sampai segitu, udah setengahnya aja dah. Nah itu dari sisi akhlaki penjualannya. Baik, artinya boleh menjual itu. Nanti jamaah halal. Walaupun harganya melampau dari harga standar. Ya, yang penting yang belinya mau tuh. Lebih ya. Ya. Kalau kata Pak tadi kalau yang bersifatnya sekian persen, apalagi itu. Saya juga kurang paham tuh istilah lelang ini dalam-dalamnya perjanjian-perjanjiannya. Jemaah nanti setelah pengajian saya minta izin, itu saya bawa sepanduk. Saya sedang penelitian IKN ibu kota nanti ya, ya ibu kota negara ini baru. Tinjauannya tinjauan tasawuf, jadi artinya nanti akan saya wawancara ke seluruh tokoh-tokoh, bagaimana pendapat Anda tentang negara baru ini ya, dari sisi kemaslahatannya, dari sisi sudah siap atau belumnya. Tapi bukan seperti yang dibicarakan para pembicara di TV itu, dalam sisi ini kita banyakkan dari muatan-muatan yang spiritual keagamaannya. Nanti saya minta foto barang, karena ini merupakan penelitian saya. Saya buat bukti-bukti di beberapa tempat. Iya, nanti setelah sholat apa? Sholat Isyraq, minta foto barang-barang. Ya, ada lagi? Udah. Tayyip, kita tutup, semoga penuh berkah. Untuk kita pemahaman, tambah ilmu, dan dihapus semua dosa-dosa kita. Allah hadinni wa niyatin salihah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim. Wa'afana ya rahim. اللهم اكرمنا بالصحة والعافية لنتعلم علوم الدين ثم ننشرها واكرمنا بالحفظ والفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا وقرأنا من القرآن الكريم والعلم ورزقنا لذة الطاعة والعبادة وطلب العلم يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا ظالما أو مظلوما إلا نصرته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا في فلسطين إلا نصرته ولا مجاهدا في فلسطين إلا نصرته ولا مريضا إلا شفيته ولا تاجرا إلا باركته ولا حاجة من حوائج الدنيا بها لك رضا بها لك رضا
yasartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi.